Babin Kamtibmas Brigpol Hendrik Beno bersama Kapolres Halmahera Barat AKBP Deni Herianto, Ibda M. Munir, dan Bribtu Fardi Walanda laksanakan program Pojok atau Polres Jailolo Keliling, diantaranya mengunjungi dan memberikan bantuan kepada Ibu Amelia Ributu, 67 tahun, seorang janda yang sudah ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia, yang hidup seorang diri di rumah gubuk dan bekerja sehari-hari sebagai pembuat atap rumah dari daun sagu untuk dijual demi bertahan hidup. Selanjutnya mengunjungi dan memberikan sedekah kepada Bapak Yosep Baikole, 85 tahun, yang telah ditinggalkan istri 10 bulan lalu karena meninggal dunia. Dan kini beliau dan putra bungsunya yang mengalami cacat fisik menggantungkan hidup kepada salah satu anaknya yang bekerja di sebuah toko di Jakarta. Kemudian dilanjutkan kunjungan kepada Bapak Ignatius Watuwai, 81 tahun, yang hidup sebatang kara. Selama ini Bapak Ignatius hidup oleh karena bantuan dan belas kasihan warga sekitar yang memberikan makan dan minum, serta tumpangan di sebuah gubuk milik warga setempat. Dari Maluku Utara, Brigpol Hendrik Beno, Tribrata TV, salam Tribrata.